Johor Darul Ta'zim, JDT, terus membuktikan mereka layak digelar sebagai Raja Bola Sepak Nusantara apabila membenam Terengganu FC, TFC, 3-1 pada aksi akhir Piala FA malam tadi. Perlawanan yang berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil, SNBJ, itu menyaksikan JDT yang juga juara 8 kali Liga Super cukup mantap hampir semua bahagian sekaligus sukar bagi TFC mencari gol penyamaan untuk menghidupkan peluang. Malah, kemenangan itu menyaksikan JDT kini hanya tinggal untuk menjulang Piala Malaysia saja pada musim 2022 dalam usaha melengkapkan kejuaraan mereka sebagai pasukan terbaik di negara ini. Separuh masa pertama menyaksikan JDT hampir mendahului perlawanan pada minit ke-11 apabila rembatan pemain lincah Arif Aiman Hanapi terkena tiang sekaligus memberi kelegaan kepada skuad kendalian Nafazi Zain. TFC pula yang dilihat lebih banyak bertahan turut berpeluang mengejutkan skuad kendalian Hector Bidoglio menerusi Kipri Tercece, namun pengalaman penjaga gol JDT, Farizal Malias, berjaya menidakkan serangan itu sekaligus menyelamatkan pintu gawang Harimau Selatan. Gol yang ditunggu akhirnya hadir pada minit ke-34 apabila kelincahan Arif menggelecek pertahanan lawan sebelum melepaskan rembatan menerja gol untuk kedudukan 1-0. Babak kedua pula menyaksikan JDT bagaikan dahaga gol apabila terus mengatur serangan berbahaya ke kubu lawan. Namun, kesilapan penjaga gol TFK Rahadiasli Rahalim yang menjatuhkan ayam tambatan JDT Bersun Da Silva dihukum dengan sepakan penalti sebelum disempurnakan pemain terbabit untuk kedudukan 2-0. Skuad Penyu dilihat enggan cepat mengalah apabila berjaya merapatkan jurang selepas rembatan penyerang mereka Tcece terkena Farizal sebelum menerjah gawang minit ke-75 untuk kedudukan 2-1. JDT yang melakukan 3 pertukaran pemain untuk menguatkan jentera serangan mereka menutup terus peluang TFC apabila kesilapan Rahadiasli yang keluar terlalu awal memberi ruang kepada Bersun menyumbat gol ketiga JDT untuk kedudukan 3-1. Kedudukan itu kekal sehingga tamat perlawanan menyaksikan JDT berjaya membawa pulang Piala FA selepas kali terakhir menjulangnya pada 2016. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.